Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan aku TKW Taiwan Channel. Gimana kabar kalian semua di sana guys? Saya di sini baik dan semoga kalian di sana juga baik. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke guys, kali ini aku mau masak sambal teri cabe hijau. Aku siapin ikan teri ya guys, sedikit saja. Ini kepalanya udah aku buangin, udah aku cuci, lalu aku tiriskan agar nggak berair. Ini aku akan tumis sama tahu guys. Ini aku pakai 6 biji tahu. Ini kalau orang Taiwan bilang tokkan ya, 6 biji tahu ya, aku potong tipis-tipis. Untuk bumbu aku pakai 3 siung bawang putih, aku potong tipis-tipis tuh. 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 4 biji cabai merah, 6 biji cabai hijau. Oke guys, aku pertama akan tumis tahu setengah matang. Seharusnya ini kalau pakai petai enak ya guys, cuman bosku nggak suka petai, aku pakai tahu. Dia sukanya tahu. Jangan terlalu besar, sebentar aja ya. Aku taruhin minyak mayo guys, sedikit aja mayo ya. Tuh. Biar wangi. Mereka suka pakai minyak wijen ini. Di tahunya aku pakein kecap 1 sendok, kecap asin ya. Kecap asin, tuh. Kecap asin. Aku tumis bentar. Bukan guys, tuh. Bentar aja. Lalu aku akan tumis teri sampai agak kering itu ya guys, yang kriuk-kriuk itu sampai kering dikit. Ditumis sampai kering. Oke guys, sudah kering. Aku akan taruh sini ya, tuh agak kering kan sebenarnya. Aku taruh di samping. Oke. Aku akan tambahin minyak dikit. Ini minyaknya udah panas ya guys. Lalu aku masukkan pertama jahe. Jahe tuh aku tiris tipis nih jahe, cuman dikit aja ya buat biar harum aja. Tumis sampai harum. Bawang putih kita masukkan. Bawang merah, bawang
sering masak terus guys. Oke, sudah harum, aku masukkan terakhir cabai merah sama cabai hijau. Tumis sampai matang. Aku taruhin air dikit ya guys, biar cabainya agak lembut dikit. Dikit aja. Yang suka gula boleh taruhin gula dikit ya, aku nggak suka. Oke guys, udah mateng cabenya, aku masukin teri sama tahunya ya. Aduk sampai rata. Guys, aku akan taruh bumbu ya. Ini 1 sendok Weishu. Ini kalau orang Indonesia Ajinomoto ya. Micin. Aku pakai Masako dikit, guys. Dikit aja. Jangan terlalu gede apinya ya, takut kosong. Terinya kan udah asin ya guys, aku pakein garamnya dikit aja. Garam. Ini harusnya pakai kecap banget ya, aku nggak punya, aku pakai kecap ABC pedas. Kira-kira sendiri aja ya guys seleranya ya, aku pakai dikit aja. Memang campur rata. Yes. Kalau majikan tuh nggak suka gula, tapi aku suka taruh gula lah. Ya, aku taruhin gula dikit, 1 sendok kecil, gula putih. Oke, udah selesai. Oke, kita matikan, udah matang. Cabai hijau sama tahu. Atasnya aku taburin seledri guys, biar cantik. Oke guys, selamat mencoba. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.